Assalamualaikum. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Feby Asti Caesar. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat background abstrak untuk pemula. Di tutorialku ini aku pakai aplikasi PixelLab ya, seperti biasa aku selalu pakai aplikasi PixelLab. Nah, sebelum aku lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, buat kalian yang penasaran gimana tutorialnya, ikutin terus ya. Langsung aja ke tutorialnya. Di sini aku pakai aplikasi PixelLab untuk membuat background abstraknya ya. Pertama, aku mau atur ukurannya dulu ya. Caranya, klik image size, lalu atur ukuran sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini aku pakai ukuran 16:9. Setelah itu, aku klik color untuk memberi warna dasar backgroundnya ya. Di sini aku pakai warna biru tua atau navy. Untuk warna dasarnya ini kalian bebas ya, mau pilih warna apa aja sesuai dengan selera kalian ya. Kan tiap orang selera warnanya beda-beda kan. Setelah itu di sini aku mau buat bentuk persegi panjang. Caranya klik shape lalu atur bentuknya ya. Kalian bisa ikutin caraku ini. Untuk memberi warna pada gambar persegi panjangnya ini, bisa klik color lalu pilih warna yang disuka ya, sesuai selera. Selanjutnya sama ya, bentuknya persegi panjang. Jadi ini tuh aku bikin bentuk persegi panjang semua ya, cuman ukurannya ada yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa ikutin tutorialku ini dari awal sampai akhir. Pokoknya gampang banget caranya.
gimana guys? Gampang kan tutorial background abstrak dari aku? Aku yakin deh kalian pasti bisa ikutin tutorialku ini, karena menurutku ini simple banget. Untuk pemberian warna pada gambar perseginya, kalian sesuaiin dengan selera kalian ya. Bisa juga sih ikutin warna dari tutorialku, tapi itu tergantung dari kalian. Kalian mungkin kan punya selera sendiri-sendiri, jadi bebas mau pakai warna apa aja.
semua selesai, di sini aku mau kasih tambahan nih guys. Caranya klik edit text, lalu pilih simbol, lalu kalian bisa ubah warna simbolnya ya. Caranya klik color, kalian pilih warna sesuai dengan selera kalian. Kalian juga bisa ikutin warna dari tutorialku ini. Nah, gampang banget kan guys tutorialnya dari awal sampai akhir. Sekian dulu ya video tutorial cara membuat background abstrak untuk pemula dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru gabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum.